Saya terima dengan wahyu dan jaruna dengan mahar 300 rupiah dan tunai. Allah Taala. Thank you.
mendekatkan engkau kepada seorang perempuan, perempuan yang telah menjadi perempuannya kepada saya, bernama Nurhayati, mahar 300 ribu rupiah saya terima. Saya terima nikahnya Nurma binti Bakir dengan mahar 300 ribu rupiah tidak tunai. Alhamdulillah. Setelah akad nikah, mempelai pria dibawa ke tempat mempelai wanita yang telah menunggu, dan kemudian mempelai pria menyentuh salah satu bagian tubuh mempelai wanita yang diikuti dengan pemasangan tanda pengikat. Sang apa sayang nata tangar ini penasaran pangolona atemu di mana sana iau ripak mai name ulele me uake dilala pira pai mu pau mu pandoro amai sangga sangga urilalan di pamai rape rape allogi upeloria upembu ambo
Hendak baik menikahkan engkau kepada anak saya bernama Hida. Mahar 300 rupiah. Saya terima nikahnya wanita bidahuna dengan mahar 300 rupiah dengan saya terima nikahnya wanita bidahuna dengan mahar 300 rupiah. Mana kemudian selanjutnya kita memasuki proses selanjutnya, yakni penjemputan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Dengan ini kami sudah setelah akad nikah, mempelai pria dibawa ke tempat mempelai wanita yang telah menunggu, dan kemudian mempelai pria menyentuh salah satu bagian tubuh mempelai wanita yang diikuti dengan pemasangan tanda pengikat. Sangat pasainam nata tangari ini penasanan pangolona atimu. Di mana sana ia ripak main nami ulele me uwaki dilala. Bira pai mu pau mu pandoro amai sangga sangga di pamainku murape rape murape alohongi